Sukun Kota Malang telah terjadi tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, di mana korban adalah inisial A, laki-laki usia 42 tahun, di mana pada saat kejadian yang bersangkutan merupakan teknisi dari satu sound system dari perangkat dari kegiatan hari itu. Kita mengamankan ada 4 tersangka, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Kasatreskrim. Ada 4 tersangka yang sudah kita amankan. Minuman keras dan yang menyebabkan mabuk. Kemudian pada saat acara bantengan tersebut tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya perselisihan terjadi pada saat kegiatan bantengan tersebut. Masalah apa? Pemicunya apa? Pemicunya awal mulanya salah satu pelaku pada saat di acara tersebut dihalangi perjalannya oleh si korban. Dan korban pada saat si pelaku tegur, korban seperti menantang dan akhirnya si salah satu pelaku ini memanggil teman-temannya dan mengambil senjata tajam untuk melakukan pengeroyokan tersebut. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.